Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang keempat Roma pasal yang ke belas ayatnya yang keempat ke ke Dikatakan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semua yang dituliskan sebenarnya bukan ditujukan kepada kita. Kalau kita baca Roma, kitab itu sebetulnya ditujukan kepada jemaat di Roma, bukan kepada saudara dan saya. Kalau kita baca Korintus, sebetulnya tidak ditujukan kepada kita, tetapi dituliskan supaya menjadi pelajaran buat siapa? Buat kita. Dan beberapa minggu belakangan ini kita belajar mengenai kesembuhan dan bulan sebelumnya kita juga belajar mengenai hikmat dan sebelum kita masuk ke dalam tema yang baru di minggu ini saya ingin mencoba untuk menggabungkan keduanya sekaligus menutup seri pelajaran kita tentang healing atau tentang kesembuhan kita keluaran pasal yang ke14. Latar belakangnya adalah ketika bangsa Israel baru saja dibebaskan Tuhan dari perbudakan yang mereka alami di Mesir, dan mereka memulai perjalanan menuju kepada tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Mereka juga baru mengalami keajaiban akan penyertaan Tuhan yang luar biasa ketika mereka dikejar oleh pasukan tentara Mesir. Tuhan membuka laut merah sehingga mereka bisa berjalan menyeberang di tempat kering. Dan ketika musuh mereka menyeberangi tanah kering itu, laut pun kembali menutup sehingga bangsa Israel luput dari kejaran tentara Mesir. Kita bisa membacanya dalam ayat yang ke-30 dan 31 dikatakan dalam Keluaran pasal yang ke-14. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di, pada, di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Karena Musa lah yang menjadi pemimpin mereka untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Kemudian ayat berikutnya dikatakan, keluaran 15 ayat pertama. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia ya Allahku kepuji dia. Ia ya Allah Bapakku kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya, dan seterusnya. Nah kalau kita baca kemudian terus sampai ayat yang ke-22, maka kita akan membaca sebagai berikut. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Tiga hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Well, itulah konteks daripada apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dikatakan persediaan air mereka. Setelah tiga hari perjalanan di padang gurun habis, kita tahu bahwa air adalah kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup. Jadi, orang-orang Israel pada saat itu sangat membutuhkan air, bukan saja mereka, tetapi juga semua binatang peliharaan yang mereka bawa butuh air. Nah, bisa dibayangkan betapa leganya mereka ketika mereka menemukan tempat air di Mara. Tetapi setelah dicicipi ternyata airnya pahit. Tidak layak untuk dikonsumsi. Maka kecewalah mereka. Kekecewaan datang pada saat apa yang ditemukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul apa tidak? Semakin besar perbedaan antara yang diharapkan dengan apa yang diketemukan, maka semakin besar pula kekecewaan seseorang. Semakin kecil perbedaan antara yang diharapkan dengan yang diketemukan, semakin juga kecil kekecewaan seseorang. Kecewa itu hal yang biasa. Suatu kenyataan dalam kehidupan. Mungkin saudara juga kecewa, datang ke sini lihat ya, yang khotbah Jeffrey Rahman. Saya pikir Holy Wagner dari Amerika. Mungkin saudara juga dalam bisnis pernah uh, kecewa, berharap untuk mendapatkan keuntungan tapi saudara malah buntung. Ya, minggu lalu saya kecewa karena tim kesebelasan favorit saya yang saya harapkan menang malah kalah. Saya kecewa. Ada yang berharap jadian malah ditolak. Waduh, kecewa. Menjadi anak Tuhan tidak berarti kita bebas dari kekecewaan. Betul? Tetapi jangan sampai kita kemudian larut di dalam kekecewaan. Sama halnya dengan bangsa Israel ketika mereka mencicipi air yang pahit. Mencicipi air yang pahit sangat berbeda dengan menjadi pahit. Atau yang namanya bitterness atau kepahitan. Karena yang pertama tidak bisa dihindari. Tetapi yang kedua merupakan sebuah keputusan. Larut di dalam kekecewaan, sama halnya dalam hal ini mereka menjadi pahit. Itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan, serta kehendak. Dan cepat apa lambat akan berpengaruh pada tubuh dan mengundang sakit penyakit. Orang yang kepahitan Sebetulnya gampang diketemukan, karena apa? Karena mereka akan selalu mengeluarkan kata-kata atau komentar yang pahit pula. Meskipun mungkin sedang mendengarkan atau sedang membaca kabar baik, ada saja komentar negatif yang keluar dari mulut mereka. Pernah ketemu orang yang demikian? Jangan nunjuk, jangan sama seperti orang yang sedang sakit. Kalau saudara sakit, terkadang lidah kita ini pahit. Betul apa tidak, sehingga pada saat kita makan apa saja, kita rasa pahit. Sebetulnya bukan makanannya yang enggak enak, cuman lidah kita yang pahit karena kita sedang apa? Sedang sakit. Demikianlah orang yang mengalami kepahitan, susah untuk bisa mencicipi sesuatu yang baik. Tidak bisa menghargai sesuatu yang baik, tidak bisa appreciate, tidak bisa menghargai berita yang baik. Sulit untuk move on, dan bangsa Israel bukan hanya mencicipi air pahit, tetapi mereka menjadi pahit, dan ini ditunjukkan dengan sikap mereka yang bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut kepada Musa yang menjadi pemimpin mereka. Padahal sebetulnya waktu kita baca di akhir pasal 14 bagaimana mereka percaya kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Musa yang menjadi pemimpin mereka. Betapa cepat seseorang atau manusia berubah ketika menghadapi kekecewaan. Bisa jadi mereka menyalahkan Musa, itu sebabnya mereka bersungut-sungut karena Musa lain memimpin mereka keluar dari dari Mesir. Mungkin saja mereka bilang, kalau kita tetap di Mesir tentu kita nggak akan kekurangan air, kita nggak akan ada dalam kondisi seperti sekarang ini. Gara-gara kamu nih, kita bakalan mati di padang gurun. Bisa saja mereka berpikir demikian. Dan keluaran 15 ayat 25a kita lihat bagaimana Musa merespon. Musa berseru-seru kepada Tuhan, bukan cuma berseru, tapi berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Wow, mujizat terjadi. Tuhan tunjukkan kayu, kemudian Musa ambil kayu itu lemparkan ke air, airnya tiba-tiba jadi manis. Suatu mujizat yang luar biasa. Air pahit dipulihkan menjadi air yang manis. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menunjuk sepotong kayu? Adakah yang spesial dari kayu tersebut? Jenisnya lah? Atau besar potongannya lah? Atau ada sesuatu yang lebih penting di sini yang Tuhan mau kita mengerti. Bisa jadi, apa yang dialami oleh bangsa Israel di Mara ini merupakan suatu kejadian yang bersifat profetis, di mana Tuhan sedang memberikan petunjuk melalui Musa akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau sepotong kayu ini saja dapat mengubah air pahit menjadi air manis. Maka nantinya ada seseorang yang akan tergantung di tiang kayu. Seseorang yang tidak berdosa tetapi dijadikan dosa, seseorang yang rela memikul dosa dan kesalahan semua orang dan barang siapa percaya kepadanya mendapatkan jalan kepada Tuhan. Dia menjadi kutuk supaya barang siapa yang percaya kepadanya menerima keselamatan dan berkat Tuhan. Dan nama orang itu siapa? Yesus. Galatia pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14 katakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia, di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus mengubah kutuk menjadi berkat. Yesus sanggup mengubah hidup yang pahit, hidup yang hancur menjadi hidup yang manis. Dan kalau Tuhan bekerja, Dia selalu bekerja melebihi apa yang kita pikirkan atau apa yang kita doakan. Dan sekarang kita kembali ke kejadian ini: bangsa Israel bersungut-sungut, orang yang bersungut-sungut. Itu tidak bisa melihat jalan keluar. Sungut-sungut itu mematikan kreativitas, dan untuk saudara ketahui, kalau saudara baca kisah mereka, Tuhan tidak menyukai orang yang bersungut-sungut, dan semua orang Israel yang suka bersungut-sungut tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka mati di padang gurun. Kemudian ayat 25b disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan disanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Alamu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir sebab akulah Tuhan sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau sesudah itu sampailah mereka di Elim di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu Jadi ada satu pernyataan yang sangat penting yang datangnya dari Tuhan di Mara ini yaitu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rava. Yang artinya akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Rava adalah sebuah kata kerja yang artinya menyembuhkan atau memulihkan atau membuat utuh kembali. Bukan hanya secara tubuh jasmani tetapi juga secara jiwani. Dalam pikiran jiwa, dan juga, kata "Rafa" ini dipakai dalam konteks memulihkan air tanah, bahkan juga bangsa. Akulah Tuhan yang menyembuhkan. Artinya, apa arti itulah yang bangsa Israel bisa harapkan dari Tuhan kalau mereka butuh kesembuhan, kalau mereka butuh dipulihkan, kalau mereka perlu untuk dijadikan utuh kembali. Bukankah itu sesuatu yang sangat... Luar biasa! Halo, punya Tuhan yang peduli akan keadaan mereka. Ketika mereka bertemu dengan kekecewaan, mereka bisa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian sanggup untuk memulihkan keadaan mereka. Tapi setelah saya baca ayat ini beberapa kali, saya baca kejadian ini beberapa kali. Saya menemukan bahwa sayangnya ketika kebanyakan di antara kita baca ayat ini, fokus kita hanya kepada akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Bukan berarti itu nggak penting, bukan berarti itu nggak perlu, tetapi menurut saya ayat sebelumnya jauh lebih penting. Karena setelah Air pahit berubah menjadi air manis. Tuhan kemudian langsung memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada mereka. Kemudian dia katakan, jika, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka ada janji yang luar biasa di sini. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Menurut saya, kalimat-kalimat ini mengandung janji yang sangat luar biasa, buat bangsa Israel. So kalau mereka mau berdengar-dengaran, kalau mereka mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan tidak akan menimpakan kepada mereka penyakit manapun. Tunggu sebentar. Jadi bisakah kita simpulkan bahwa meskipun Tuhan sanggup untuk menyembuhkan mereka, tetapi sebenarnya Tuhan lebih rindu mereka hidup dalam ketaatan akan perintah dan ketetapannya. Betul apa enggak kira-kira? Meskipun Tuhan sanggup menyembuhkan, tetapi sebenarnya Tuhan lebih rindu mereka hidup dalam ketaatan akan perintah dan ketetapannya. Sebab untuk kesembuhan dapat terjadi, harus ada sebuah kondisi yang terjadi lebih dahulu yaitu namanya apa? Ayo dong. Se Sebab untuk kesembuhan dapat terjadi harus ada sebuah kondisi yang terjadi lebih dahulu. Yang namanya apa? Sakit. Ini meskipun Tuhan sanggup menyembuhkan, jelas Tuhan tidak mau bangsa Israel menjadi sakit. Itulah sebabnya dia memberikan Perintah dan ketetapan ketetapannya, dan fokus kita dalam membaca kejadian ini seharusnya lebih kepada hidup dalam ketaatan. Akan perintah dan ketetapan ketetapannya, dan tidak pada kemampuan Tuhan untuk menyembuhkan. Ini pelajaran yang seharusnya kita bisa ambil dari apa yang terjadi pada bangsa Israel ini. Halo, iya. Dan kita perlu ketahui meskipun Tuhan mampu untuk melakukan untuk menyembuhkan, untuk menyediakan bukan berarti Tuhan harus selalu melakukannya setiap kali kita memintanya. Sebab kita tidak dapat memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Halo Justru kitalah yang harusnya mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan, bukan? Banyak loh anak-anak Tuhan yang ngambek kalau Tuhan tidak melakukan apa yang mereka minta. Seolah-olah mereka, Tuhan harus melakukan apa yang mereka perintahkan. Bukan, kita yang seharusnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk membantu saudara mengerti, adakah di sini seorang dokter? Saudara, dokter, angkat tangan tinggi, dokter. Kalau saudara, dokter, atau ada yang lupa kalau dirinya, dokter, saudara, dokter. <g> <Glis> <glara> kalau saudara, seorang dokter, katakanlah saudara, dokter spesialis dengan rekam jejak yang sangat mengagumkan. Setiap hari, pasien saudara puluhan yang nunggu sampai harus ambil. Uh, apa itu namanya antrian. Sehebat-hebatnya saudara jadi seorang dokter, tentu saudara tidak mau, tidak kepengen ngelihat anakmu jadi pasienmu. Loh, betul apa tidak? Betul apa tidak? Ehh. Atau justru saudara bilang begini, nak kamu lihat nih pasien papa, banyak banget. Orang harus antri untuk bisa papa periksa. Jadi nak, hiduplah sembarangan. Hidup sesukamu gitu. Kamu tahu papa jago. Kalau sakit datang ke papa. Kira-kira begitu enggak? Enggak. Tentu tidak. Tentu tidak. Justru Anda akan pakai semua pengetahuan yang Anda punya untuk menolong anak-anak Anda supaya mereka tidak pernah jadi pasienmu. Nah, mungkin saja engkau kemudian malah member, you know, memberikan contoh melalui orang-orang yang jadi pasien saudara. Nih papa kemarin punya pasiennya, aduh kebiasaannya nak, udah mau tidur ya, makan banyak-banyak minum air soda yang manis gitu. Itu ada pasien papa yang satu lagi, waduh ngerokoknya lah. luar biasa hebat. Dan lain sebagainya. Mungkin dia malah kasih contoh-contoh supaya anaknya tahu jangan hidup seperti itu, betul nggak? Right. Right. Dia akan mengajarkan anak-anaknya bagaimana caranya hidup sehat. Bagaimana caranya hidup dalam hikmat sehingga mereka tidak perlu menjadi pasien papanya atau mamanya yang dokter. Nah sebagai anak tentu merupakan sebuah privilege. Halo? Kalau mereka punya orang tua yang dokter spesialis. Merupakan sebuah kehormatan, sebuah privilege. Sama, kita sebagai anak-anak Tuhan juga seharusnya demikian merupakan sebuah privilege kalau kita setiap minggu, setiap kali diajari firman Tuhan. Diajarin kebenaran, diajarin perintah dan ketetapan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita hidup taat kepada Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Perumpamaan yang Yesus berikan. Perumpamaan yang kita semua sering dengar. Yesus katakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian, Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saya mau bertanya kepada saudara semua, kira-kira menurut kalian, apa maksud Yesus dalam memberikan perumpamaan ini supaya kita hidup seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu? Atau supaya kita hidup seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Menurut saudara kira-kira apa yang dia mau? Hah? Semua setuju? Karena dia nggak bilang, dia cuma kasih perumpamaan, dia nggak bilang. Jadi kita bisa simpulkan kira-kira waktu dia memberikan perumpamaan ini, dia mau kita hidup seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Berarti orang yang bijaksana. Betul apa tidak? dan dia katakan akan datang hujan, akan datang kemudian datanglah banjir, ya. Ya turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ini bukan pilihan, bukan datang hujan saja atau banjir saja atau angin. Tapi ini tiga kejadian yang beruntun. Hujan turun, datang banjir, lalu apa? Angin kuat yang menimpa rumah tersebut. Dikatakan rumah yang berdiri di atas batu tetap tegak berdiri, tapi rumah yang berdiri di atas pasir ambruk rubuh. Pertanyaan saya, yang perlu mujizat yang mana? Kan gampang harusnya ya. Kok lama jawabnya? Ini bukan pertanyaan jebakan, bukan. Bukan. Menurut saudara yang yang perlu mujizat yang mana? Yang ambruk dong. Betul kan? Dia perlu mujizat. Untuk apa? Untuk dipulihkan. Untuk dijadikan utuh kembali. Betul nggak? Kan? Untuk dibangun kembali. Dia yang perlu mujizat. Tetapi tadi saudara bilang Yesus mau kita hidup seperti yang Loh, tadi kan saudara bilang gitu kan Tuhan Yesus mau supaya kita hidup seperti rumah yang didirikan di atas berarti gak perlu mujizat dong Loh, betul, <laughs> berarti gak perlu mujizat dong Ya kan? Gak perlu mujizat dia. Yang perlu mujizat siapa? Ini. Ini yang perlu mujizat. Tapi Yesus mau supaya kita hidup seperti Loh, Tuhan Yesus mau kita hidup seperti yang ini. Berarti gak perlu mujizat dong. Ayo. Pada saat ini ambruk, dia perlu mujizat. Dia perlu waktu untuk dia dibangun kembali. Dan terkadang nggak bisa dalam waktu satu hari, Betul? Tergantung kehebatan kerusakannya. Perlu waktu. Dia nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dia stop. Dia nggak bisa berfungsi secara maksimal. Tetapi yang itu kan nggak perlu stop. Halo? Yang itu kan nggak perlu stop. Dia bisa terus saja melakukan kegiatannya sehari-hari. Betul apa tidak? Dia bisa dengan mudahnya meninggalkan yang ini. Padahal waktu pembangunan, mana yang lebih lama dibangun? Yang itu atau yang ini? Yang itu lebih lama dibangunnya. Karena di atas fondasi yang kokoh harus dibangun jangan jauh lebih lama. Yang ini selesai lebih cepat. Yang ini bilang, ngapain habis banyak-banyak lama bener kalau bisa cepat kenapa enggak kalau bisa lebih murah kenapa harus lebih mahal kalau bisa langsung menikah kenapa harus persiapan-persiapan segala macam kenapa harus pelajaran-pelajaran segala macam repot lu Kalau bisa langsung, kenapa harus susah? Ini bisa start duluan, nyolong start, tapi kemudian datang hujan, datang banjir, datang angin, secara berurutan. Collapse dia, boom! Itu yang tadinya kelihatan lama dan ketinggalan. Yang kelihatannya lama dan ketinggalan, yang terdahulu bisa jadi ya, terkemudian, yang terkemudian bisa menjadi yang, Mana yang saudara mah? Mana yang saudara mah? Ini pilihan. Mana yang seramanya? Loh Pak, Tapi kalau ini gak butuh mujizat dong berarti. Saya kasih tahu. Sebelum yang didirikan di atas pasir butuh mujizat, mujizat pemulihan, mujizat kesembuhan, mujizat dijadikan utuh kembali. Yang ini sebenarnya sudah terima mujizat, tapi lain jenis mujizatnya. Kalau boleh dibilang, ini sudah terima mujizat tahan banting. Loh, itu mujizat tersendiri. Bayangkan, pada saat yang lain kolaps kena hujan, kena banjir, kena angin, yang lain semua kolaps, dia tetap berdiri tegak tidak terpengaruh sedikit pun juga. Itu merupakan satu keajaiban yang luar biasa. Itu suatu mujizat tersendiri. Pada saat yang lain semua menghadapi krisis ambruk, bangkrut, hancur. Dia tetap tegak berdiri Bukankah itu yang sebetulnya mengundang decak kagum? Bukankah itu yang kemudian seharusnya menjadi kesaksian buat banyak orang? Apa rahasianya? Pada saat yang lain semua kolaps, kamu kok tetap tegak berdiri? Apa rahasianya? Justru orang justru pengen tahu. Dan kalau kita mau jadi kesaksian buat Kristus, bukankah ini yang jauh lebih baik? Just a thought. Tetapi, kenapa seringkali fokus kita hanya kepada mujizat ini? Oh, Tuhan bisa melakukan seperti dia rubah air pahit jadi air manis. Tuhan bisa lakukan, tetapi ingat, setelah dia melakukan, langsung Tuhan berikan ketetapannya, langsung Tuhan berikan perintah-perintahnya, dan langsung Tuhan bilang, "Jikalau kamu..." berdengar-dengaran, mengikuti semua perintahku, kamu tidak akan pernah ada lagi dalam kondisi seperti ini. And that's powerful. Ini kelihatannya lebih spektakuler. Betul apa tidak? Dulu saya hancur. Tuhan pulihkan saya kembali spektakuler. Yang ini kelihatannya kurang begitu spektakuler. Biasa-biasa aja ini. Yang lain ambruk dia enggak. Santai aja dia. Ditimpa angin yang lain rubuh dia enggak. Tapi justru ini yang mengandung, yang mengundang decak kagum orang. Dan Tuhan mau kita hidup di atas batu karang yang teguh yang adalah dia sendiri. Taukah saudara nama-nama yang Tuhan perkenalkan? Jehovah Jaira, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, dan lain sebagainya. Itu merupakan nama-nama yang Tuhan perkenalkan in response, dalam respons terhadap keadaan manusia ketika mereka sudah jatuh dalam dosa. Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia gak kenal sakit, Manusia nggak kenal takut, manusia nggak kenal yang namanya kekurangan, betul apa tidak? Justru pada saat mereka jatuh dalam dosa, mereka mengenal kekurangan, mereka mengenal yang namanya takut, mereka mengenal yang namanya sakit, maka Tuhan memperkenalkan dirinya. Kalau engkau sakit, am Jehovah Rabah. Kalau engkau kekurangan, akulah Allah yang menyediakan buat kamu. Kalau engkau dalam ketakutan, dalam kebimbangan, akulah sumber damai sejahtera dan lain sebagainya. Jadi kita perlu membangun kehidupan, baik itu pernikahan, baik itu kehidupan keluarga, baik itu keuangan, baik itu bisnis, baik itu karir, baik itu relationship, kita perlu membangunnya dalam ketaatan akan firman Tuhan. Dalam hikmat Tuhan. Sehingga kita membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh, kelihatannya lebih lama. Halo kelihatannya lebih lama, kelihatannya kelihatannya perlu pengorbanan yang besar, kelihatannya nggak spektakuler, kelihatannya kuno, kelihatannya. Yang lain sudah jadi, yang lain udah duluan, yang lain udah sukses dan lain sebagainya. Hei, hey, tunggu-tunggu, hidup bukan 100 meter, hidup itu maraton. Tunggu, sebab ada saatnya akan datang hujan, akan datang banjir, akan datang angin. Tenang aja, biar dia duluan. Engkau pastikan engkau bangun di atas batu karang yang teguh. Pastikan engkau bangun di atas fondasi yang benar. Pastikan karena nanti ada saatnya engkau bisa bilang bye. Sorry ya, aku duluan. Maaf ya. Maaf ya. Aku duluan. Bukankah itu yang seharusnya membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan orang dunia ini? So, kalau kita ambruk pada saat kesulitan datang, apa yang membedakan kita dengan yang lain? Yang lain, lain, lain juga ambruk juga. Tapi kalau kita tetap berdiri tegak ketika berada dalam kesulitan, maupun dilanda kesuksesan yang berlimpah, tetap rendah hati, tetap cinta Tuhan, tidak menjadi sombong sedikit pun juga. Itu merupakan satu keaja keajaiban tersendiri yang perlu disyukuri. Saya harap ini menolong saudara semua untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Untuk hidup taat kepada Tuhan. Karena dia sudah menebus kita. Amin.